Halo semua, ketemu lagi dengan Devin Jericho. Kita mau membahas, saya mau ngasih lihat, mana sih? Railgun, ini baru beli kemarin, sudah sempat bikin video tapi nggak jadi, kurang bagus, akhirnya saya ulang lagi deh. Nah, terus mana ya? Udah menyatakan pisau baru. Waduh, nggak ada. Queen Slicer kayak bagus. Wow, damage 4, speed 4, throw 4. Let's give it a try. Oke. Okay. Enemies left 5. Berarti tinggal bentar lagi. Kita masuk. Kayak gimana senjata ya? Kayak gimana nih? Railgun. Kemarin ada apa ya sih? Oh, Space Gun sudah saya bikin reviewnya. Scope Rifle udah, Platinum Gun sudah, Retribution Ray sudah. Sekarang gilirannya Rail Gun. Habis itu kita bakal beli Ghost. Harganya 31.000 loh. Wah, map apa ini? Boleh. Ini pisau kayak apa sih? Ting, pak, salah. Railgun dong, coba. Aku malah bisa. Tuh web sudah 40. Ouch. Not this time. Oke. Ini senjata prinsipnya sama kayak Cobra, sniper. Terus Cobra, dia tembakan sekali-sekali. Ini damage 5, fire rate 3, akurasinya 5. Ya, memang berarti sama sih kayak Cobra. Cobra juga segitu sih ya. Nah, fire rate 3. Ouch, 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 ouch. I hate that, I hate that. Ouch, 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 ouch. Oh my goodness. Tuh, ini sih nggak banget ya. Tuh, lihat tuh. Apa namanya? Crosshair-nya gede banget jadinya. Kapan selesainya tembak segitu banyak? Wah, ampun ya, santa lagi. I'm running away. No, not this time, not this part. Sorry I shot you. Sorry I shot you again. Power gede, oke banget powernya. Cuman, aduh, habis kan? Oke deh. Jadi untuk ini railgun, sebaiknya tidak di-upgrade. Susah pakainya, terus nggak gitu bagus. Menunggunya lama, setiap kali satu kali nembak harus tunggu sekitar sedetik. Jadi mendingan pakai yang lain, ya. Oke deh, see you next time. Jangan lupa subscribe ya. Bye bye. Bye bye.